Pasangan suami istri di Kabupaten Probolinggo tewas keracunan ikan buntal. Polisi tembak dua pelaku pencurian sepeda motor kawasan kampus di Jember. Limbah kayu disulap menjadi seni lukis dan ukir bernilai ekonomi tinggi. Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Kompas Jember kembali menyapa Anda. Selain tiga sorotan utama tadi, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Tika Nudiana, inilah Kompas Jember selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya.